Direktorat Teknis Kebebanan dan Direktorat Informasi Kebebanan dan Cukai melaksanakan sosialisasi mengenai implementasi BC14 bertempat di Bea Cukai Pasar Baru pada Selasa, 29 Januari 2019. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Dwi Untung Supratikno, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini dikarenakan penerapannya dimulai pada 1 Januari 2019. Acara ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan manifest barang kiriman, khususnya di kantor-kantor pelayanan. BC14 sendiri merupakan pemberitahuan pemindahan penimbunan barang kiriman pos dari kawasan Pabean ke TPS atau tempat penimbunan sementara di kantor Pabean lainnya. Mengundang langsung narasumber dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Erwin Duaja menyampaikan harapannya BC14 akan segera terintegrasi dengan dokumen-dokumen lain pada sistem barang kiriman. Dari Jakarta, Bea Cukai Pasar Baru mengabarkan.